Ketegangan di wilayah Timur Tengah makin hari makin memanas. Pihak Israel mengakui jika sistem pertahanan mereka yakni Iron Dome tak mampu mencegat satupun rudal dari Iran. Pakar teknik luar angkasa Israel Moti Shefer bahkan menyebut Iron Dome adalah penipuan terbesar yang disaksikan dunia. Pertahanan udara rezim Zionis disebut tidak menembak jatuh satupun rudal Iran. Meskipun Israel menembakkan 500 rudal dari Iron Dome. Dikutip Poskota pada Kamis 15 Agustus 2024, pakar menyebut juru bicara militer Israel telah berbohong kepada publik. Sementara itu, angkatan bersenjata Iran mengatakan bahwa saat ini prajuritnya tengah memperkuat sistem militer negaranya.